Ini soal ibadah. Kita nak cari benda yang Nabi tak ajar. Kita rasa itu lebih baik daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Quran mengancam kita jangan ambil sesuatu yang Nabi tak ajar. Bila Nabi tak ajar, jangan pilih yang lain. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin illa qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Ayat ini turun apabila ada dua sahabat Rasulullah bergaduh sebab benda kecil dia. Bergaduh sebab tahan benteng bagi tahan air hujan dekat kubur. Macam kita dekat sini lah. Ada bendang. Air nak mengalir ke bendang sebelah kita sekat. Nabi selesai dalam mana dua pihak ni. Dah selesai. Lawan lagi. Allah turun. Tidak patut bagi seorang lelaki mukmin dan wanita mukminah apabila Rasul sudah memutuskan satu-satu perkara, dia pilih perkara lain daripada keputusan Rasulullah. Begitu juga dalam soal ibadah, soal zikrullah, soal salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu antara zikir yang terbaik, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Malam ni ramai pakar untuk baca. Baca Al-Quran sebut zikir yang terbaik ketahuilah ialah ungkapan kalimah la ilaha illallah. Tapi masalahnya manusia ni tak puas hati. Dia ajar macam mana sebut la ilaha illallah. Saya tak nak sebut apa nama kitab, nanti orang berpikir benda lain. Ada sebahagian kitab ajar kita ni jangan tu, ada dalam kitab, ada salah-salah kitab, bukan salah ni. Baik ikut kitab Ultraman dalam kita. Dia kata macam mana nak ucap zikir la ilaha illallah ni? Tarik kalimah la tu daripada hujung hati sebelah kiri. Illa tu tarik ke sebelah atas. Allah tu kupas di sebelah kanan. Allah boleh nak kupas. Ada Nabi ajar kajian begitu zikir. Ada Nabi ajar. Nabi tak ajar. Al-Quran cuma sebut ya fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang terbaik ialah sebut la ilaha illallah. Bagaimana cara kita sebut? Sebut mana sebut macam mana Nabi. Tapi bila dia ada kaifiat tertentu, ini dia panggil zikir nafi isbab. Betullah kalimah la ilaha itu nafi illallah itu isbab, betul. Tapi kaifiat ini main dari mana? Kaifiat itu untuk yang adika. Bagi yang naik ke kolam menengah, dia ajar lain. Ya? Dia ajar daripada la ilaha illallah itu dipendekkan. Illallah saja. Dipanggil zikir. Zikir nafas. Ya, bila kita sebut, memang akan ada orang yang kata, awak mana tahu, awak semua amal ilmu ini kulit. Kami amal ilmu isi. Jadi kita dah sebut Nabi yang ajar.
Al-Quran ajar kita. Ya, bila banyak masalah nak minta Allah turunkan rezeki, selesaikan masalah. Allah ajar kepada Nuh alaihissalam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara. Aku berkata kepada kaumku, istighfarlah banyak-banyak kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Dia akan turunkan hujan dari langit, akan membiarkan kamu, tenangkan kamu dan keturunan-keturunan kamu. Kalau kita banyak banyak masalah, kita nak selesaikan satu-satu kesulitan dalam kehidupan, banyakkan istighfar. Siapa ajak? Allah ajak. Syekh Rashid Ridha pernah ditanya, bolehkah kita mengamalkan zikir Allah, 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 Allah? Rashid Ridha jawab mudah. Dia kata, perkara ni Nabi SAW tak pernah mengatakan. Benda yang Nabi tak ada. Walaupun ada orang kata, apalah salah daripada saya sebut benda lain. Tidak. Ini Nabi syariat dalam Quran. Yang lagi teruk kemuncak dia. Nah, ini bila dah makam tinggi. Makam dah tak jejak tanah. Dia kata dia dah lepas daripada syariat. Sebab dia dah masuk golongan khawas. Dia tak perlu dah sebut kalimah la ilaha illallah. Dia tak perlu sebut kalimah Allah Allah. Dia sebut kalimah ha ha ha. Alif ha, alif ha, ha ha. Ada ke zikir macam tu? Dia hampir sama bunyi seperti kalau kita pernah jumpa orang Hindu. Apa bunyi amalan zikir orang Hindu? Yang hampir sama bunyi. Dia orang mengamalkan ungkapan aum, aum, aum. Jadi tak ada beza dengan ha, ha. Profesor Abdul Fattah Harun disebut dalam buku Ajaran Sesat ini, ini zikir-zikir ucap. Kenapa orang dulu sebut perkataan Aum? Kerana mereka kata sewaktu Tuhan mereka yang besar menciptakan bumi ini, Tuhan itu cuma menyebut perkataan Aum. Maka jadilah. Okay? Dan Aum itu sampai sekarang masih bergema. Daripada awal tu sampai sekarang suara itu berterusan untuk mencipta alam semesta. Ini ada kesamaan. Sebab itu kita jangan pandang remeh benda macam ni. Kita jangan anggap alam bukan ada apa-apa. Orang nak berzikir bagi lah. Itu yang zikir bila dia pada apa-apa. Belum lagi bila dia berdiri, melompat. Atas nama dia kata, oh ini zikir orang Islam. Mana ada orang Islam zikir menari? Ada yang mendakwa bahu pegangkan, bergerak-gerak.